I would lie here in the trenches with your picture next to me. And when I told you it's forever, then it's how it's gonna be. Don't want to let him just take the place of me. No, does he really know you like I know you? All the little things. Does he really love you like I love you? How can he compete if he makes me fight for you, die for you? Would he do the same? See, this is turning into way more than a game, and now it feels like soldiers in a war. None of us are backing down, and I will show you victory. Sepeda kan tidak bermotor, harus dipisah.
pemisahannya, ya pemisahannya salah satu contohnya median jalan. Dulu waktu jalan Dokter Angka lama, ya seperti itu harusnya. Sudah ada tempat parkir, ya masing-masing toko, apa namanya, perkantoran harus punya parkir sendiri, wajib. Tapi sekarang kan enggak, seolah-olah ya silakan dilanggar nggak apa-apa. Kalau memang itu hanya sekedar jalur saja. Banyak pak kan, banyak kan mobil, motor, pasti melanggar aturan. Iya. Polisi lewat tiap hari. Padahal tindakan tegas. Berarti kan antara si pembuat aturan dengan pihak kepolisian itu nggak ada koordinasi. Kita dulu atas nama Kosti itu pernah ngirim surat ke Pemda, tapi nggak ada. Ya udah gitu aja. Paling ya itu ya kesadaran kita masing-masing. Misal saya sebagai pesepeda, saya berjalan di sepeda, dan mereka pada pengguna kendaraan bermotor, ya jalan di jalur mereka gitu. Nggak usah harus ibaratnya ya kayak yang sering saya alami gitu ya. Saya jalan di lajur sepeda masih ada disuruh minggir. Saya mungkin apa ya, di situ dulu lah yang perlu dibenahi lah, ibaratnya ya saling menghargai pengguna, sesama pengguna jalan, walaupun ada biasanya ada sentingan ya, sepeda nggak bayar pajak kok, kadang kan kayak gitu caranya. Tapi juga ya kita sama-sama orang Indonesia kan, jalan-jalan bersama lah ibaratnya. Jadi ya nggak usah yang harus seperti itu. Tentang bayar pajak, kita pakai sepeda mau bayar pajak, jadi kita harus minggir atau minggir apa harus ngalah gitu kan. Ya sebenarnya sudah tahu juga, kalau misalnya saya sedang menggunakan motor itu juga saya masih bisa menghargai para pengguna sepeda gitu kan. Ya mungkin setiap orang yang mempunyai kegiatan usaha perdagangan apa pasti menyediakan lahan parkir. Dengan begitu apa? Bahwa penimbun pertumbuhan kendaraan bermotor itu nanti maksimal jalan itu masih bisa optimal. Karena orang dikhawatirkan pertumbuhan jalan tinggi tapi tidak ada pelebaran jalan. Cuman pada prakteknya kan banyak kan jalan tapi banyak digunakan untuk sebagai parkir. Nah, inilah sebetulnya pada manajemen ke depan secara bertahap. Nah ini kan pelan-pelan badan jalan itu bisa dimaksimalkan untuk lalu lintas umum. Makanya salah satunya adalah juga perlu pesepeda itu juga mendapat fasilitas. Sekarang para jalan kaki mereka sudah mendapat trotoar. Nah sekarang yang belum terpikirkan adalah para sepeda. Nah inilah jika menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah bahwa lajur sepeda itu seyogianya pada jalan-jalan yang memungkinkan itu perlu disediakan. Ini sebagai satu apa ya, bahwa hak semua hak pengguna jalan itu terwadahi. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you